menuju ke tanjakan berikutnya guys, di jalur Cirangsat yang baru. Dari mana emang? Atau backflip. Turunan guys, si itu jatuh. Oh, backflip 76 backflip lagi. Backflip gue kerja lah. Langsung ke sini. Oke.
Buset, direm malah lari coy. Licin men. Guys, sekarang situasinya tidak kondusif guys. Hujan gede, jalanan licin banget ya. Karena ini tanah keramik dan di sini banyak turunan dan tanjakan, jadi kayaknya kita nggak bisa tembus di jalur. Aduh. Tuh. Ya, ini tanjakan segini aja. Ini mesti ditarik guys. Hitung ya barengan ya. Wah, ini kalau hujan memang luar biasa nih jalur Cirangsat yang lama. Gua hitung ya, 1, 2, 3, turun, tarik dulu dong, 1, 2, 3, jadi untuk jalur Cirangsat yang lama ini kita nggak ambil dulu kayaknya karena situasi cuaca yang tidak memungkinkan. Karena ini pintu masuk, ini jalur yang pertama. Om Malik udah berguling-guling tadi, saya nggak ambil videonya. Lihat, tanjakan. Kayak begini aja mesti ditarik guys. Apa lagi nanti di dalam. Ini kayaknya kita bakal keluar jalur dulu. Karena situasi jalur Cirangsat yang lama ini, waduh, tanahnya lumayan licin guys. Ada dua lagi yang harus dievakuasi. Gimana Om Malik? Sedap. Sedap. Tadi kan nanyain kapan nih terabas satu jam hujanan. Nah sekarang kan udah nih. Parah. Hujan-hujan gede guys. Ngapain kodok berdoa lo? Lo bantu doa. Situasi kayak begini memang harus teamwork ya. Oke, tinggal satu lagi.
Hangtat guys, dengan hujan begini kan. Jalur ke Hangtat. Mantap guys. Jadi kita keluar jalur dulu aja karena situasi cuaca yang tidak kondusif dan jalur Cilangsat ini memang cukup licin guys kalau untuk hujan-hujan kayak begini ya. Oke guys, see you. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.